Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan di mana pun berada. Hari Kamis tanggal 28 Desember di tahun 2023 atau penghujung tahun 2023 ya. Polres Bogor hari ini memberangkatkan artis Bogor berlintas dari Polres Bogor ya. Tentunya udah dihidupin mesinnya kan kawan ya, dan barang pun udah terpantau rapi disusun di atas bus 133 sama artis Bogor. Dan dia itu sebelah kiri atau sebelah kanan ya, kaca spionnya ini copot kan kawan, kemarin kena truk ya di daerah Palembang. Jadi kita lihat sebelah ini nggak ada kaca spion, dimana juga kaca depannya retak kan kawan ya, kaca depan juga retak, luar biasa ini. Banyak sekarang bus-bus ALS yang terluka, dimana kata Pak Uwan kemarin dikejar-kejar ininya yang nggak dapat ya, truknya udah dikejar nggak dapat. Sekarang ini udah jam 1 lewat 26 menit ya. Tapi ini belum dipersilakan untuk menaiki bus kawan-kawan ya. Soalnya tadi baru dihidupin mesinnya ya. Mungkin di dalam juga masih panas. Jadi supirnya ini hanya mengandalkan kaca spion yang ini aja kawan-kawan ya. Dipersilakan oleh Pak Ansor. Jadi di Uban atau cincunya ini sepertinya hanya mengandalkan spion yang ini aja untuk yang sebelah kanan ya. Kita lihat ini udah cukup parah ini. Mungkin harus diganti spionnya. Nah untuk yang berangkat besok ada ALS 03. Canda-canda. Untuk cuaca di sini mendung kan kawan ya, jadi nggak panas. Dimana Bogor juga akhir-akhir ini udah mulai turun lagi musim hujan ya. Kita lihat ini langsung antri kan kawan ya untuk menaiki bus, baik yang pulang maupun yang mengantar. Dimana yang mengantar juga kadang masuk ke dalam bus untuk salam terakhir ya atau perpisahan. Tiket masih 630 ya untuk hari ini sampai tanggal 10 Januari masih berlaku tiket apa namanya tiket tus lah. Masih berlaku tiket tus lah kan kawan ya, 630. Untuk yang penasaran, tiket lebaran kemungkinan akan dibuka pertengahan Januari. Nanti kita tanyakan Pak Ansor biar lebih jelas kawan-kawannya. Ya,
kita lihat udah pernah masuk ya, tinggal di data aja ini. Dan yang sampai hari ini di Polres Bogor kalau nggak salah ILS 224 bekas nomor ILS 61 ya, dari ujung 1 juga kan kawan, sama dengan ILS 61. Masih antri kayaknya ya. Ya, ini masih proses pendataan di dalam ya. Mana kita lihat masih menunggu semua ini yang ikut buat ton. Jam 1 lewat 54 menit ya. Ini udah selesai didatakan kawan nih. Eh, berangkat dong. Masih di balik kemudi ada Uban. Hati-hati Pak, tanpa spion ya. Marah. Ini dia Roy. Marah enggak? Selamat jalan buat ILS 133. Semoga selamat dan lancar sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.